Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحمد لله مسلمين سدجمع yang dirahmati sekalian. Pertama kali, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Dalam arti kata sebenar, kita usaha dan sungguh takut kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh dengan cara yang dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pakat tinggal dan kita pakat jauh apa yang Allah Ta'ala larang. Balik hak tinggal hak Allah Ta'ala lagi, tak ada kena turut Nabi dak. Tinggal-tinggal. Sedang jemaat semua, sekarang kita reti dan kita tahu kata kehancuran anak muda mudi sekarang, jatuh pariknya anak muda mudi kita sekarang, hak jatuh mabuk, hak tino, beranuk tak ada pak, berpucanya daripada mana. Wahai ayah-ayah semua, anak cucu kita, budak muda, budak mudi ni, dia ada mak pak, dia ada tok cik, mak nenek. Seandainya kalau kita berpegang teguh dengan sunnah
sunnah Nabi ni bukan semaya best saja. Sunnah Nabi ni bukan masalah akidah saja. Sunnah Nabi dalam jaga anak cucu, jaga keluarga pun kita kena turut sunnah. Muslimin sedar jemaat, sebab-sebab timbulnya benda-benda macam ni, pertama sekali mak pak tak peduli. Mak pak tak peduli. Kalau-kalau peduli pun mak ya. Pak ni pesen malah nak berkecek dengan anak. Wahai ayah semua, inilah salah satunya hikmat kita diwajib mari Jumaat dan dengar khutbah. Orang jatuh ya, bining tak ada kena lagu ni. Pasal kita sebagai driver dalam rumah tangga, mari Jumaat hari ni wakilik buah isi kandungnya khutbah, pengertian khutbah, kelik patana masyarakat, patana keluar-keluar kita di rumah. Sebab-sebab pertama sekali mak pak dia malah berdolikan. Kalau mak pak malah berdolikan anak, anak rusak, anak punuh. Dan bukan rusak learning akhirat, mak pak tu kena tanggungjawab depan Allah. Jugalah kalau ketua kampung malah berdoli ke anak buah, anak rakyat, anak koriah. Nak kampung selarak tak buat juga. Dan ketua tu, tok tu kena pergi jawab depan Allah. Wahai sedang Jumaat, Allah berfirman dalam khutbah, ayat permulaan khutbah kita, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja di kalangan lelaki atau dan juga perempuan, makna tok lelaki dan bini ni, dia berusaha buat amal soleh, wa huwa mu'min, padahal dia beriman. Kalau ayat lain, amanu wa aminu salihat dulu. Hak ni tak? Amalan salihan. Salihan dulu. Min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Mu'min mai belakang. Man ni manusia nah? Bukan ma, man. Man ni manusia. Wahai manusia, lelaki dan perempuan, tok lelaki ke bini, buat amal soleh, padahal dia beriman. Amal soleh, amal yang betul dengan Nabi, niat ikhlas dengan Allah, hati ya yakin dan penuh keimanan, Allah nak wiga apa ke dia? Falanahyiyannahu hayatan tayyibah. Allah jawab sendiri, aku nak wiga dua orang tu hidup dengan cara hidup yang bahagia. Semua manusia tak kira Islam ke, yang bukan Islam ke, dok sanha kuam yu pensu. Dok cari jalan untuk nak hidup jadi aman damai senang lini. Laksu hakra'a demo kena usaha, amal demo kena soleh, dan iman demo kena teguh. Bukan sekadar cahaya kata diriye tu jaya. Dok, dia gi tani. Dia bela, dia jiru, dia berbanja. Tu makna iman yang sebenar. Wahai jemaah rahmati sekali. Allah janji dia nak bui orang tu hidup kuam yu pensu. Nawi hidup bahagia. Inilah hakikat kehidupan bahagia sebenar. Tolakkan daripada iman yang sahih, terbit jadi amal soleh. Kalau kita nak tambah lagi, iman nak jadi sahih nak wala mana? Kena terima daripada ilmu yang sahih. Kena dengar daripada ilmu yang sahih, hadis sahih, ayat sahih. Baru dia masuk beripung dalam payah hati kita jadi hak sahih. Bila keimanan kita sahih, maka terbitlah amalan yang soleh. Amalan yang soleh saja yang Allah Ta'ala terima di hari akhirat. Bila iman tak sahih, terbit jadi amalan yang tak sahih, yang tidak soleh, perah anak pun yang nak pergi jadi soleh tak boleh. Yang nak pergi jadi kot semula.
Wahai saudara jemaah semua, bukan sekadar tu, walanadziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hari akhirat Allah nak balas. Balasan yang paling molek sekali ialah syurga daripada Allah. Wahai saudara jemaah yang dirahmati sekalian, berarti nak wi anak jadi juru, nak wi cucu jadi molek, pak mak dulu wi jadi molek, nak wi mak pak jadi molek. Ini ayat 21 surah, ayat surah apa ni? Bukan surah Rum ni. Okey, ayat yang keberapa ni? Ayat yang ke-97. Muslimin sedang jemaah semua, seterusnya apa boleh anak boleh dia jadi berselawat tabak? Ia berpuca di mak pak saat ni. Dan puca yang kedua, bila mak pak jadi retak, jadi tidak soleh, tidak iman yang sahih, maka tubik puca yang kedua, bila dia tak berdali, anak ni berkawan dengan kasaing yang bebas. Ikut duk rumah siapa nak kelik, tak usah kelik, ikut se. Kadang-kadang pergi raik seminggu, tak kelik. Tak tanya khabar. Anak jatuh tengok, anak tino. Ingatlah tuan-tuan, akhirat, anak itu adalah anak kita. Dan Allah akan tanya kita sasa. Minta pedulilah, jangan dah lepas anak bersaing bebas. We ada cupcake. Sekurang-kurang kita pegang anak cucu ni, we letih dunia saja jadi, jangan pergi akhirat kena masuk neraka dengan sebab dia. So patut kita godel-godel, so patut mengepek-mengepek. Allah tanya hari akhirat, kita dah boleh jawab. Barulah kita orang panggil letih dunia saja, akhirat kita sabai. Minta jangan lepas anak cucu kita dah bersaing bebas. Tidur mau siapa tak tahu di mana, pergi bersaing, pergi di mana tak kelik hari-hari. Wal'iyazubillah. Wahai sedang jemaah semua, tak kena baca dah hadis ayat kata sifat tanggungjawab di hari akhirat esok adalah teruk sangat terhadap kedua ibu bapa. Janganlah, jangan tak peduli. Nombor tiga, sebab-sebab budak kita nak pergi jadi punah, hak paling besar sekali ialah dengan sebab handphone mata. Hak ni tak boleh nak pergi tolak. Mata ni pisah dua mata, belakang ada, depan ada. Panah pakar maka selamat, tak panah pakar maka bahayalah. Pakar ada tahu belakang. Sehingga budak umur 2 tahun, budak umur 3 tahun habis punah dengan kena mata. Yahudi ni pandai. Gana boleh Yahudi cidik? Pasal kita bodoh. Kalau kita cidik, Yahudi bodoh. Kita ada laksud hak cidik, nak buat kita cidik. Gapa Quran? Wahai tuan-tuan guru, minta buat we manusia, we Melayu kita jadi cidik. Apa? Nak buat lah nak? We dia baca, we dia reti Quran. Cidik cerak orang ni. Ni wajib percaya dengan Quran. Tapi gapo haya dak baca, tak reti, tak reti seketok. Tak reti sepatah. Kita reda terima ilmu main manalah ni. Percaya benda tak reti boleh percaya ke? Kau tak Yahudi masuk dalam kain sekebel buat kita. Tak leh orang kampung, tak leh ajar Quran reti makna nanti sesak. Nabi kata hidayah selama mana mu pergi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis ni mu tak sesat selama-lama. Boleh kita kata tak boleh reti Quran jadi sesat? Pandai pada Nabi Muhammad kan. Wahai tok-tok guru, hei orang reti, apa boleh Yahudi sikit-sikit kerana kita bodoh? Ya tak pergi dengan orang lain lah. Mata ni
segala-gala ada di sun center hak dia ni, kita tulis ke kita kecek, ada dia boleh duit dan dia boleh pegang manusia duduk mana-mana, dia tahu habis. Dengan gonik ni budak muda kita banyak punah. Kalau zaman dulu nu orang pangnya jangan jangan rai konkan nu mai duk jual tubuh ni bon jalatan ni la ni dak dah minuh midah menak ni lah. Wahai orang pemegang jawatan kuasa agama yang tertinggi, bosan katik lama Tuhan balik bumi tempat kita ke? Kalau orang semaya raya tak supa, gagal kepa. Anak buah kita duk berzina, duk anak tahu lah parik, tahu lah. Tak ada apa tu. Bini kena pergi pasah di majlis berpuluh, beratus cuk sebulan. Kena tak mai fikir masalah ni. Masyarakat hancur lebur. Siapa kaploy dok dia? Taidin, ada dah kapal lah ni. Duit reba, duit reba, duit reba. Ambil 100 ribu bayarnya ni. Dululah kedai ya, cang merang sponing baik lama dah. Kapal ada dah. Dok bia ni tak ada ayat hak Quran murih sekali dengan orang makan dok bia. Gapo? Allah istihab perai. Allah perkat songkram dengan orang makan duit dok bia. Wahai saudara jemaah semua, benda-benda lagu ni ni adalah antarai. Siapa kena bertanggungjawab benda-benda lah ni? Ketua tu kena peduli dulu. Hidup doli hari semaya raya tak supa jadi gempa. Padahal itu ada jalan. Hak dok bia, hak budak dok zina, budak nak makan ketung, tak ada jalan langsung. Apa kita jadi ketua tak pergi peduli benda ni? Wahai saudara jemaah semua, marilah kita pakat nah bedaung diri kita dan keluarga kita dan anak cucu kita. Rumah A, rumah B, rumah C, pakat bedaung, ambil lah surah Quran ni. Buatlah mana we kita jadi orang cerdik dunia dan akhirat. Mari wahai ayah-ayah hadap dalam qaryah ni, surah Ijah ni, mari mengaji. Sini ada bukan ngajar malam-malam, wajib nak ngaji nak. Kalau ada orang mengajar sini siapa pun, demo wajib kena mari ngaji, bukan sunat. Kerana ngaji nak tahu Allah rasa wajib apa? Kerana kita kena buat wisupah Allah Ta'ala kandok mengikut cara Nabi. Pasal tu wajib. Buat tak kena, Allah mairab hari akhirat. Wahum yustarikhun fiha. Mereka itu sedang berjerit-jerit dalam neraka. Satu gambaran. Dok jerit dalam neraka. Maka ia minta dengan Allah, akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ya Allah, waktu baik kami sebentar ya Allah dalam neraka ni ya Allah, hatta kami kelak ke dunia sebentar ya Allah, kami nak buat amal soleh. Ha ni amal soleh ni. Ghairal ladhi kunna na'mal, bukan amal tak soleh hak kami buat zaman dulu. Tak sah, hak perik dah tu ya Allah. Di hari akhirat baru tahu kunkah amal soleh ni besar. Wagi tahu ai amal yang tak soleh Allah tak terima. Amal yang soleh saja yang Allah terima, maka di situlah dia kena masuk neraka kerana wagi tahu ai depan Allah amal yang tak soleh, yang tak serupa dengan Nabi, yang niat tak ada ikhlas dengan Allah. Minta nak kelik ke dunia semula nak buat amal hak kena. Allah jawab apa? Alam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkar. Tak ke aku ya umur kamu dulu? Dah lah. Aku ya umur dah kamu hari tu. Mu mati umur 70, 80. Mu mati umur 90, 50 dan sebagainya. Aku ya umur dah kamu hari tu. Kalau mu nak U-turn kelik cara masalah boleh dah.
Bukan aku pala modal mu saja dak. Wajah aku munazir dan aku pula kamu rasul. Namna dalam hidupmu. Duk depan. Mu juga. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Hai. Mu dak boleh tak kena lagi dalam hidupmu. Sedangkan banyak jamimu hidup dulu ada orang duk baca ayat-ayat Allah wimu dengar. Ada orang ngajar atas surat, ada orang ceramah, ada YouTube. Banyak orang duk baca wimu ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh. Dan ada bersama kamu tu rasul. Mungkin dah sesak jalan mana lagi. Ayat Quran ada orang baca wimu ti. Aku letak rasul pula depan suruh pakat turut. Nata-natamu hari ni wari amah tak kena. Kelab medan. Tak boleh. Hak mu boleh hari ni. Fadukuh. Fama li zalimina min nasir. Merasalah azab hari ni. Merasalah pinakah hari ni. Orang zalim tak ada siapa boleh tolong hari ni. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Muslimin sedang jemaah yang rahmati sekalian. Untuk itu, marilah kita jaga sungguh-sungguh. Kalau anak kita kelik kalah duduk dalam bilik dia ajuh anak kula ni man mecai lah man tong lok lah dia duduk ngagun ni kabar-kabar anak pokok ada dalam perut minta cek lah learning dunia yang serba racun dan ada serba ubat kita orang tua minta peduli minta titam tit dia kata tam. Jangan malah doli ikut dia. Kita banyak kerja. Jangan. Dunia boleh dengar headphone ni. Akhirat Allah tak saya dengar headphone ni. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. An khalaqa lakum. Min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha waja'alakum waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalikal ayat liqaumin yatafakkarun aquli qali hadha fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim astaghfirullah astaghfirullah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad amma ba'du fa ya ibadallah usikum ayya yabtaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun bagi adik-adik hak tak ada bini tak ada nikah lagi kalau nak wisni ada dua Allah taala royak kalau nak wisni ada dua gapo kerana tujuan Allah Ta'ala suruh kita menikah ni ialah tujuan besarnya litaskunu ilaiha supaya duduk dengan laki bini tu pesing rapren pesing bertomak ninuh tak ada kelik kena maki dah kelik di rumah tak boleh duduk dah jadi rapren jadi masuk tujuan Tuhan suruh nikah nak we jadi kebahagiaan dalam rumah tangga di antara suami isteri. Bila dia ada hak ni, ya barulah tujuan yang nikah tu tu baik pau mai. Nak we ada anak, kita nak hajar anak, nak we anak jadi molek. Tu baik pau mai dia. Bukan hak pesen mabuk, menikah ikut se kena cekuk, beranak kalau parit batas ikut se, hak tu mecai. Nak we jadi ada kebahagiaan, nak we jadi siapa pau mai, hak Allah Taala kata nikah tujuan nak we jadi ketenangan hidup, ada dua syarat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ni maksud Quran lah. Allah Taala royak tak silap. Pertamanya ada mawaddah. Mawaddah ni kasih sayang. Syanrakun, I love you, you love me. Yang keduanya warahmah. Warahmah ni kesia belah. Jadi kalau kita nikah dengan bini kita tu ada kuamrak lepas tu ada nyanyu, ada kesiablah. Hak ni senil sampai bila-bila. Tapi kalau nikah,
ada sah ya, ada kuamrak saja, kesian belah tak ada. Kau ni kurang lagi. Kalau tak ada kedua, tak usah nikah. Kasih bodoh, kesian belah bodoh, tak usah nikah. Apa? Demo tekan suruh aku nikah. Budak ni main dengan orang lain, tapi aku kena itu. Nikah 3 hari cerai. Muslimin, Allah kasih kepada kita cara nikah kahwin yang hajar dalam laksud dia ayat 21 surah Rum. Ada. Hak kita dah salah silap lagi, tak reti hak kita dah berimin dengan Quran. Hak ni hamsa. Tak ada laksud nawiya kita reti Quran. Hak ni hamsa. Hak ni kena ngaku Allah lah, ngaku Allah. Sejak ni surah ni, marilah. Ada banyak malam dalam seminggu. Mari ngaji. Saya dah mari sini. Kru dah panggil aja. 15 orang tinggi. Orang tu, kalau 14, hak tu mati dah seorang. Ni ramai-ramai ni, apa tak mari ngaji? Wajib ngaji lah. Lepas-lepas ngorek. Gadah lagi kena. Tak kena mari pula isyak. Duk sini. Malaikat penuh kongsia. Minta apa yang orang duduk dalam majlis ilmu. Kalau majlis ni tak ada baca ayat Quran, ayat bari kau say, tak saya dengar apa tu. Bukit sekalian tersusun naik sampai langit ketujuh. Berapa juta malaikat. Duk minta apa yang orang duduk dalam majlisul ilmu. Mari mengaji. Nah, mari mengaji. Jangan duduk lak orang tua-tua. Orang 80-70 ada mengaji. Mudah tak ada. Saya mati nak dia muda. Tak boleh. Laksud salah tu, dia aku tua, aku boleh tu, boleh ni, bawa nak pergi sejak. Ah, tu salah. Mati tengah jalan nak pergi kan? No. Wahai muslimin, sedang jemaah dan rahmati sekalian. InsyaAllah, mailah kita banyak bersalawat ke atas Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, Innallah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Hai orang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi orang baca ayat ni kita hendak kata Allahumma salli ala Muhammad sukuai-kuai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadi al-hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.